Nah, saudara, nah pulang mikir dari makan lansa tuh, lihat mukanya. Oh, pita perjalanan mau dari atas gunung yang mah di atas betul kaki di puncak, pokoknya puncak tuh kan. Nah, lihat muka adekku kasih di bawah mah susah sekali turun motornya, nah yang begini-begini ya. Nah, turunnya kan di gunung tuh yang ada nih begini, kayak sungai-sungai dilewati begitu ya, kayak lembang kayak sautok pokoknya. Nah, lembang yang ada pokoknya ada milase di depan motor. Pokoknya perjalanan kali ini sangat luar biasa dan seru. Hai, mana pi hujan. Dan kedua adikku ini, nah dia pokoknya yang ada di situ sama-sama mungkin hujan tuh ini hujan tapi ya, seru sekali karena bila kak sama-sama mungkin bersaudara begitu ya. Nah ada maka di sini lihat kau nah dia maka ada dia lagi sungai tuh sungai kedua ya. Tadi tuh sungai pertama sekarang sungai kedua, nah di sini ada itu mati kesel motornya. Hai, tidak pun tahu saya ini bilang kak jauh sekali ke dari rumah nak mati Tommy motor. Nah ternyata tuh mati ya bisa, oh malah tuan di jalan. Nah, ternyata bisa di jalan juga, datang tiba-tiba mati di dalam ibi gitu ya. Nah di situ tuh lewat ini kesulitan berhasil mungkin lagi sini. Nah lihat ya, foto lelah tuh nggak seru itu di perjalanan ini mencar sekali kasih yang ini perjalanan pi ambil lansa tapi ayo buatku ayo pesan nak seru sana seru sekali. Nah dia mau ada orang ada di jurang begitu kalau cuma bimbing atau nomah dikasih lain dari lain wali pas kayak begitu. Nah di jalan tuh banyak sekali nih orang bawa lansa bawa durian mie apa begitu eh. Nah adikku di belakang tuh naik kursi kursi mungkin nah ada itu mobil eh bawa kak lansa kapan dia aku tahu. Nah di sini tuh masuk mikir cor bagus bagus nih jalanan di sini ya kayak begitu eh. Nah lihat aku jalanannya malam pakai sih tapi enak sekali pokoknya ini perjalanan seru sekali. Nah toh yang naik mungkin lagi gunung di punya punya kembali ke lagi di puncak toh. Nah tuh mungkin lagi begitu ya ada monyet begitu bawa ya dia mau ke monyet wah si lelela. Nah ada maka di jalan poros akhirnya kita sampai silami dulu lah.